Jumpa lagi dengan Ricky Rich. Hari ini kita kedatangan konsumen motornya CRF ya. CRF 150 sudah dimodif supermoto ini. Ini sudah knalpot. Ini kendalanya pernah di bore up. Pakai paket BRT krekas BRT sama blok Gorilla 74. Cuman waktu itu katanya headnya masih standar, nokennya R5, sama ECU-nya di remap. Nah, ini nokennya R5. Di sini ada tulisannya 3429 ini ya. Tuh, kamera aku buruk. Nah, ini. Ini yang ABS ya. Terus si customer ini bilang saya, mas motornya kok tidak enak ya? Oh itu speknya apa? Nah itu dijelasin tadi. Karena memang speknya yang keliru ya. Itu banyak yang keliru di situ tuh. Asal masang-masang keliru ya jadinya tidak bisa maksimal. Akhirnya dilepas lagi. Nah ini dilepas. Ini kan sudah tertulis di sini 74 untuk klub 3631 di sini. Tapi dia memaksakan menggunakan head standar dan ECU-nya di remap, itu yang jadi masalah. Maka di remap itu tidak bisa maksimal, injektornya juga standar. Sekarang sudah dibalikin, jadi bloknya dilepas, tapi kerkasnya masih ada ya. Terus yang lain standar, ECU-nya remap. Dibawa ke sini dari sekitar apa daerah Sidoarjo sana itu. Motornya enggak enak katanya. Oke, kita deno aja dulu ya. Tadi tak coba ngidupin aja udah susah kok. Jadi kayak enggak beres gitu loh ECU-nya. Nah, itu resikonya remap itu. Kecuali kalau Anda remap untuk spek standar sih oke lah. Saya sih belum tahu sih kalau untuk spek bore up itu kayak gimana hasilnya. Tapi selama saya deno untuk pull up, saya lebih rekomen pakai Jugen aja. Oke, kasih ini aja ya. Motornya sangat tidak enak. Enggak tahu kesalahannya di mana, tapi baunya bahan bakar tuh boros sekali ya. Ini powernya. Jadi sebentar, tak hapus, tak perlihatkan powernya dari awal. Nah, ini. Powernya cuma 7,4. Sangat di bawah standar ya, sedangkan standarnya CRF itu di sini saya selama deno standar itu udah ketemu 9,9 lah. Begitu ganti ECU itu ketemu apa 10,5 sampai 11, ganti ECU noken S itu udah bisa ketemu 13. Kemarin saya ada nyimpen datanya itu ini ya, ini namanya sih bukan ini. Ini si Didin ini, motornya standar ECU sama
cam per kopling ya. Loh. Ini. Kelihatan jauh sekali ya. Oke, enggak usah berlama-lama. Habis ini kita langsung eksekusi aja ya. Ini memang mesin engine-nya ada yang enggak beres ini. Oke, sip. Salam pintar. Nah ini loh, motornya jelek sekali powernya, 7, standarnya padahal lebih bagus standarnya. Coba kita lihat ya, saya ada data motor standarnya. Ini kita ambil yang ini aja, angka terbaik tadi yang remap ini. Nah ini settingnya itu motor standar. Oke, ini si standar, itu standar ini ada ini. Wah, ini standar knalpot ini. Ini ya. Ini tadi ini, terus kita coba yang itu standar. Ini punya anak-anak. Loh, standarnya ada 11 knalpot. Kalau yang juken ini, loh. Tuh ini banyak saya datanya. Motor tadi ya, kita ambil angka terbaik ini, secara standar loh, jauh dari standar teman-teman ini. Loh, standar ini, standar sama per kopling BRT. Standar juken per kopling, ini standarnya loh. Ini yang remap di bawah standar, jauh sekali ya. Saya nggak tahu ini faktor apa kok bisa begini, tapi yang jelas motor nyala itu kayak terlalu banyak bensin gitu. Mungkin settingannya kebasaan atau gimana. AFR-nya tuh turun ke bawah sekali. Oke, nah kita revisi aja biar beres. Sip. Kannya masih standar, CV-nya juga standar. Cuman katanya sih krekasnya BRT. Ya, malum ya berisik, ada mesin derek lagi nyala. Oh itu. Standar.
Nah ini udah pakai keras BRT ya. Tapi powernya di bawah standar. Ini ada yang beres. Sangar. Oke, hari ini kita mau rakit yang CRF kemarin ya, yang mau kita revisi. Nah, ini headnya 3631, ini TB-nya pakai 38 ya. Ini nokernya kemarin dari bawaan sebelumnya, dari bengkel sebelumnya, R5 ADS. Ini kita kasih backlap progresif ya. Jadi ini sebelumnya, di sini tertera untuk klep 3631 memang. Ini berapa? Belum. Cek tampilan skema. Ini kemarin dipasang di head standar ya. Makanya motornya enggak mau lari ya, benar. Nah, ini 74. Jadi dipasang di head standar. Nah, ini sampai dibikin kuba ini. Headnya. Ini keliru ya. Ini head orinya. Makanya waktu dia pasang piston 74 head standar, terus pakai CB standar, ya jelas nggak enak motornya, karena memang tidak untuk peruntukannya. Motornya cepat panas mas. Jadi kalau bikin spek work up itu jangan nanggung, memang harus satu paket. Makanya BRT itu menyediakan paket biar kita enggak mikir-mikir
mikir keluhannya apa-apa enggak. Memang sudah dihitung dari sana. Oke, kita rakit. Sorry, it's DJ. Kadek langsung. Barang pedot. Yo enggak. Pedot yo aman lah. Ning kene iki lho. F5 ABS ya. Jadi kalau masangin nanti harus dicek dulu. Biasanya mentok. Mentok di bagian sini. Nanti kita lihat. Coba diputar nanti mentok enggak? Traffic. Tempel lagi nih. Ada beberapa CRF yang keluaran awal-awal kayaknya itu mentok, kadang mentok kalau pakai pasang ABS dan BRD, jadi harus di grinding sedikit bagian sini.
starter. CRF ya, ini buat CRF Gorilla. CRF yang CV-nya gede-gede. Coba ini. Halo, jumpa lagi dengan Wes Garage. Ini yang CRF kemarin sudah beres, sudah terpasang paket Gorilla. Ini tempat headnya 3631, full cooler sudah terpasang. PP sudah, double injector sudah. NTP nya kita pakai 38 universal ya, kita sama ini ya. Kita tulisannya 38 sampai 42. Ini mau kita demo. Sebetulnya knalpotnya sudah tak pesan kan, tapi kita coba ini dulu. Pantera ini kita coba knalpot ini dulu, nanti habis ini baru kita coba knalpot yang custom dari Dr. X. Thank you.
Tuh, ternyata bensinnya habis. Iya. Makanya kok berbet-berbet. Ini udah ketemu 25 ya. Nih. Ini udah mulai injektor ya, udah main di RPM 8000. Ini pakai Pertamax ya. Saya di dua foto tadi. Oke, ini kita ganti knalpotnya. Ini yang lehernya lebih besar ya. Gede. Ini memang untuk gorila, cocoknya gorila aja nih. Yang ini tadi ketemu 25 horsepower ya. Oke, ini sudah terpasang knalpotnya ya. Kita coba. Teriak ya, selip.
standar. Ini sudah bore up. Sama knalpot belum ganti 25. Setelah itu ganti knalpot yang pakai bore up pertama, apa leher besar itu 26,3. Habis itu kita revisi lagi, bisa ketemu ini 27,29. Ini tahunnya lebih bagus ini.